Jika masyarakat Kebumen yang mempunyai hak pilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, warga binaan Rutan Kebumen juga tak ketinggalan berpartisipasi menyukseskan pesta demokrasi untuk pemilih pemimpin 5 tahun ke depan. Meski berada di balik terali besi, namun tak menyurutkan semangat para napi untuk memilih di TPS 15 Rutan Kebumen. Bahkan sampai pukul 11 siang, hampir 99% seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT sudah menggunakan hak pilihnya. Ketua KPPS setempat Rido mengemukakan seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 249. Namun hingga hari H pencoblosan, 89 napi telah bebas sehingga pemilih dalam DPT hanya 160 orang. Pemilih pria sebanyak 154 orang dan pemilih wanita hanya 6 orang. Jumlah tersebut masih ditambah pemilih baru karena ada tambahan napi sebanyak 36 orang. Rido mengatakan antusiasme pemilih di TPS 15 cukup tinggi.